Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang hijrah Rasulullah ke negeri Habasyah. Pada abad ke-7, sebuah era yang transformatif mulai terjadi, sebuah era di mana visi seorang akan lintas di pasir waktu selamanya untuk kembali iman, budaya, dan masyarakat. Orang tersebut adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran Islam yang baru mulai menyebar di kota Mekah. Namun tidak semua orang menyambut keyakinan baru tersebut dengan membuka penganiayaan, rasa dan banyak umat Islam berada dalam situasi yang sulit. Berarti ini mengalami titik balik kesinian dalam sejarah Islam. Masa hijrah pertama yaitu ke Habasyah. Pada tahun ke 615 Masehi, Nabi Muhammad memerintahkan sekelompok umat Islam untuk mencari perlindungan ke negeri Habasyah, sebuah kerajaan di bawah pemerintahan Raja Kristen yang adil yang dikenal sebagai Asma Ibnu Hajar atau Raja Negus. Muhammad SAW percaya raja ini akan memberi mereka perlindungan yang sangat mereka cari. Satu demi satu mereka meninggalkan rumah mereka di Mekah, memulai perjalanan ke negeri yang tidak diketahui. Pokok pertama terdiri atas biasa lagi dan beberapa, sedangkan pokok kedua terdiri atas 83 lagi dan 18 penonton. Mereka meninggalkan rumah mereka untuk pencarian mereka dan keluarga mereka dengan harapan masa depan Islam yang lebih aman di Habasyah. Setibanya mereka diizinkan bertemu dengan Raja Negus. Umat Islam menyampaikan kasusnya, dijelaskan kesalahan mereka dan ajaran Islam yang mereka bawa dari kota Mekah. Juga oleh kebedaan dan keyakinan mereka, Raja Negus memberi mereka hak untuk tinggal di kerajaannya dan menjalankan agamanya mereka dengan bebas. Namun suku Quraisy yang berkuasa di Mekah tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka berusaha meyakinkan Raja Negus untuk menyerahkan kembali Islam kepada mereka. Namun setelah mendengarkan kedua belah pihak, Raja memutuskan untuk melindungi umat Islam, memperkuat komitmennya terhadap keadilan dan kebebasan beragama. Umat Muslim yang tiba di Habasyah menjalankan keyakinan mereka dengan bebas selama lebih dari 10 tahun. Hijrah ke Habasyah menandai tonggak penting dalam sejarah Islam. Ini merupakan bukti nilai-nilai universal keadilan, kebebasan, dan toleransi. Ini menunjukkan ketangguhan umat Islam pada masa-masa awal keislaman. Keyakinan mereka tak tergoyahkan dan upaya mereka lakukan untuk melestarikannya. Ringkasnya, hijrah umat Islam dari Mekah ke Habasyah ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Hal ini menunjukkan komitmen dalam umat Islam awal terhadap keyakinan mereka, meskipun mereka menghadapi penganiayaan yang sangat besar. Ini menggambarkan kasih sayang dan keadilan Raja Negus yang memberi mereka perlindungan meskipun ada tekanan politik. Ini berfungsi sebagai mercusuar harapan di masa kecil